Bidang Perempuan PKS Jawa Tengah pada Sabtu 16 Juli 2011 meluncurkan Rumah Keluarga Indonesia bertempat di Gedung Serbaguna Deperindak Jawa Tengah. RKI merupakan pusat pelayanan dan konsultasi keluarga berbasis masyarakat. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih, didampingi oleh Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jawa Tengah Dr. Mariati. Fokus utama RKI adalah membentuk keluarga yang tangguh dan mewujudkan kota layak anak. Bahasa kami, ya, itu parenting. Dan itu juga bukan barang yang aneh, bukan barang yang baru. Karena 5 tahun yang lalu, ibu-ibu sekalian, kami ada pos WK. Itu nama, semula itu nama salah satu deputi dari bidang perempuan, ya, pemberdayaan. Demikian laporan Ibnu Dwi Cahyo untuk PKS TV Jawa Tengah.